بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. المكرم أستاذ دكتور رزال محمد نور إمام، أستاذ Romi Chandra Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah hari ini saya dipertemukan dengan beliau-beliau berdua ini, dan saya sudah menyimak sepenuhnya yang beliau berdua baru sampaikan, dan rasanya tugas saya sudah selesai sebenarnya. Alhamdulillah yang kedua saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah di Masjid Al-Falah. Yang ketiga, terima kasih pada penyelenggara yang sudah menyediakan kursi ini. Tentu saya manfaatkan sebab lumayan perjalanan dari Bandung ke Pekanbaru. Dan tentu saja saya manfaatkan kursi ini juga karena alasan yang kedua. Kita semua maklum betapa tidak mudah untuk bisa memperoleh sebuah kursi di negeri ini. Orang sampai mengeluarkan, saya pernah dapat bocoran ada kursi gubernur di sebuah provinsi dekat dengan Jawa Barat. Itu tahun 2009, untuk memperoleh kursi itu dia harus mengeluarkan uang 400 miliar. Saya alhamdulillah malam ini tidak mengeluarkan uang spesial pun, dapat kursi besar, empuk lagi. Berikut minum, nah, ini juga ada dua kepentingan air minum ini. Pertama, kalau haus. Yang kedua, ini menjadi ukuran lamanya ceramah. Jadi kalau disediakan satu gelas berarti satu jam. Ini ada 5 botol. Tapi ini punya Ustaz Roni, ini punya Ustaz. Saya yang ini Pak, jadi 20 menit lah. Hadirin rahimakumullah. Allah Tuhan yang kita imani, Dia bukan hanya saja wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Tapi dalam arti satu, tapi Dia adalah zat yang ahad. Qul huwallahu ahad, Dia Maha Esa. Karena Dia adalah zat yang esa, hanya satu, maka ketika Allah menurunkan risalahnya untuk menuntun kita manusia agar jangan sampai tersesat dalam menjalani kehidupan ini, kendati risalah itu diturunkan lewat sekian banyak rasul, walau alam berapa jumlahnya, hanya ada 25 rasul yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Semua rasul-rasul yang Allah utus ini hanya membawa satu risalah, satu agama, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi agama Islam, dinul Islam pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul ini dengan membawa ada suhuf-suhuf. Ada juga kitab suci sebelum Al-Qur'an. Ada Taurat pada Nabi Musa, ada Zabur pada Nabi Daud, Injil pada Nabi Isa alaihissalam.
yang kalau saja kita bisa menemukan kitab-kitab suci itu, pasti secara prinsip akidah tidak ada yang berbeda dengan Al-Quran. Bahwa Allahnya pasti Ahad, As-Samad, Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Sayangnya kitab-kitab suci itu sudah tidak ada di tangan manusia. Yuharrifunahum bi afwahihim, kata Allah. Mereka sudah rubah dengan hawa nafsu mereka. Terakhir risalah Islam ini diturunkan kepada Rasul yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kitab sucinya Al-Quran. Lalu ada penjelasan terhadap beberapa ayat Al-Quran ini di dalam hadis sunnah Rasulullah SAW. Yang jika kita berpegang pada dua pedoman ini, Al-Quran dan Sunnah, lan tadillu min ba'di abada, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Tidak mungkin kita berbeda. Ya. Jadi ke ujung dunia manapun kita menemui orang Muslim yang berpegang pada Quran dan Sunnah, pasti tidak mungkin berbeda. Paling nanti berbeda hanya di urusan furu'iyah, ranting-ranting kalau pohon itu akarnya, akidahnya tidak mungkin berbeda. Batang pohon itu sampai dahan besarnya juga tidak mungkin berbeda. Paling di urusan ranting-ranting kecil. Contohnya misalnya di telunjuk waktu tahiyat gitu ya. Itu kan macam-macam itu telunjuk itu. Empat mazhab sepengetahuan saya semuanya berbeda. Imam As-Syafi'i berkeyakinan bahwa si telunjuk itu digerakkan pada waktu menyebut illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu menurut beliau perlunya penekanannya itu. Pada saat menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, selain Allah. Kata Imam Hanafi tidak. Justru katanya telunjuk itu digerakkan pada waktu menyebut kata nafi, asyhadu an la ilaha illallah, turun lagi. Cuman itu segitu sajalah katanya tugas telunjuk itu. Lalu kata Imam Hambali, oh enggak, pokoknya si telunjuk digerakkan saja setiap menyebut nama Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap menyebut nama Allah digerakkan. Lalu kata Imam Malik, anda pokoknya digerakkan saja sejak awal at-tahiyat sampai dengan akhir. Empat mazhab berbeda. Lalu mana yang benar? Anda enggak tahu. Kembalikan pada Quran dan Sunnah. Ya, kalau ada Quran dan Sunnah yang qat'i dalilnya, enggak mungkin ada ulama berbeda pendapat. Malah di Bandung saya lihat ada yang muter. Nah itu saya enggak tahu mazhab dari mana ya. Tapi nanti setengah at-tahiyat di Bali. Nah kalau di Bali saya paham gitu ya. Mungkin supaya jangan capek lah gitu ya, kalau satu arah kan. Nah untuk urusan yang ini urusan ijtihad. Dia wilayahnya wilayah ijtihad. Hadisnya tidak jelas memang Rasul menyatakan itu. Berilah isyarat dengan telunjukmu waktu tahiyat. Enggak dijelaskan kapannya itu. Maka di sini ruang ijtihad. Maka man ijtahada wa asaba falahu ajrani. Barang siapa yang berijtihad lalu ijtihadnya benar menurut Allah nanti di akhirat nanti, dua pahalanya. Kalau salah satu. Enggak ada yang tersesat, enggak ada yang celaka. Karena ini memang wilayah ijtihad. Nah, kita saling menghormati dalam hal ini. Insya Allah nanti di akhirat di surga ketemu itu yang begini ada itu nanti. Insya Allah ada. Bahkan yang muter juga mudah-mudahan ada itu dia. Untuk ini kita nggak boleh terpecah umat ini. Bahkan kalau gara-gara telunjuk lalu kita terpecah sehingga kita nggak mau lagi sholat di masjid itu karena beda telunjuknya. Nah ini malah jangan-jangan malah nanti ketemu di neraka. Nauzubillah. Tidak mungkin kita berbeda di sini.
Selama kita berpegang pada Quran dan Sunnah, tidak mungkin kita berbeda. Mau pergi ke ujung dunia manapun, ketemu seorang Muslim, tanya, berpegang pada Quran dan Sunnah? Ya. Solat berapa kali sehari semalam? Pasti dia jawab 5. 5 waktu. Pasti. Kalau 3 waktu, nah, sudah sesat. Tidak ada hadisnya 3 waktu itu. Selama berpegang pada Quran dan Sunnah, enggak mungkin kita berbeda. Subuh berapa rakaat? 2. Pasti jawabannya itu. Di Afrika mesti jawabannya gitu. Maghrib? 3. Pasti jawabannya 3. Ya saya enggak tahu ya bahasa Afrika 3 itu apa, tapi maksudnya 3 pasti. Saum di bulan apa? Di bulan Ramadan. Mesti sama. Tanah sucinya mana? Mekah. Tidak mungkin ada jawaban lain. Kalau ada yang mengatakan tanah suci saya Karbala, ah sudah lain. Pasti tidak berpegang pada Quran dan Sunnah. Tanya lagi agamanya, apa agama Anda? Islam. Tidak mungkin dia menjawab, oh saya Islam Afrika. Yang satu lagi ditanya Islam Nusantara. Enggak ada ini ya. Yang menurunkan agama Islam itu Allah, zat yang maha sempurna. Yang memberi nama agama ini juga Allah. Inna dina inda Allah al-Islam. Wa man yabtagi ghaira al-Islami dina falayyukbala minhu wa huwa fil akhirati laminan fasirin. Kalau ada orang mengambil agama selain Islam, pasti saya tolak, kata Allah. Karena memang Allah tidak pernah menurunkan agama selain Islam. Dan pasti di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Selama kita berpegang pada Quran dan Sunnah, pasti kita selamat. Setiap orang yang tidak berpegang pada Quran dan Sunnah, pasti sesat dan celaka. Ini perlu saya tekankan di awal ini. Kenapa? Karena nanti ketika kita mengatakan, Anda sesat, Anda kafir. Nah, biasanya nanti orang-orang Syiah akan mengatakan, apa hak Anda menyatakan kami sesat? Apa hak Anda untuk menyatakan kami kafir? Malah dituduhlah kita sebagai kelompok takfiri, kata Ustaz Roni tadi gitu. Padahal mereka lah sebenarnya orang yang takfiri. Kita tidak pernah mengkafirkan orang lain dan tidak punya hak kita untuk mengkafirkan orang lain, termasuk majelis ulama. Jadi kalau nanti majelis ulama memfatwakan Syiah itu sesat, itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangankan ulama, Rasulullah SAW sendiri pun tidak punya hak untuk menyatakan seseorang itu kafir. Sebab Rasul pun la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang berhak menentukan seseorang itu sesat atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan seseorang itu punya pemikiran dan pandangan yang sesat dan menyesatkan berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul, bahwa orang yang berpikiran dan berpandangan berprinsip seperti itu menurut Al-Quran dan Sunnah itu sesat. Bukan kita yang menyesatkan. Apa hak kita untuk menyatakan itu? Saya enggak tahu di Pekanbaru, Pak, karena sudah lama saya enggak pernah ke Pekanbaru. Dulu saya sering ke Pekanbaru, ke Kaltek ya. Iya. Ya, sekarang ya. Saya sering diundang sana dulu. Kalau di Jawa Barat, Pak, berdasarkan data yang pernah saya miliki dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di Jawa Barat itu tercatat pernah ada 250 aliran sesat. Kaya Jawa Barat perusahaan aliran sesat itu. Mudah-mudahan di Pekanbaru gak sebanyak itu. Tapi yang 250 ini tidak semuanya sekarang eksis, Pak. Ada yang sudah mati, ada yang pingsan. Itu seperti Ahmadiyah itu pingsan itu kalau saya lihat. Ada yang cuma ganti-ganti nama, Pak. Ganti nama. Dari Islam murni pindah jadi Islam Darul Hadis, lalu kemudian ada Quran Hadis, bagus-bagus namanya itu. Tapi ajarannya na'udzubillah.
Di antara yang eksis dan bisa bertahan lama itu pasti adalah aliran-aliran sesat yang memang diciptakan oleh sebuah kekuatan. Semua kita maklum kalau baca sejarah, siapa yang menciptakan Ahmadiyah, imperialisme Inggris? Siapa yang menciptakan Syiah yang sedang sekarang manggung di dunia ini, Yahudi? Lewat figur mereka, Abdullah bin Sabah itu. Di antara 250 aliran yang ada yang kita tahu, dari semua aliran yang sesat-sesat ini, menurut Al-Quran dan Sunnah, yang paling sesat itu Syiah. Dia aliran sesat tertua. Tertua. Kalau menurut buku yang dikeluarkan Majelis Ulama itu, ya antara munculnya paham sesat ini, pemerintahan Khalifah Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Jadi enggak lama setelah Rasulullah SAW wafat. Tertua ini. Banyak orang memahami kalau Syiah ini sesat karena mereka itu mengkafirkan para sahabat, melaknat para sahabat. Sebenarnya bukan hanya itu. Mereka bukan hanya menghina bahkan melaknat para sahabat, mereka menghina Allah. Apa bukti bahwa mereka menghina Allah? Ketika dulu Allah menurunkan berbagai kitab suci yang saya sebut tadi, Allah mempercayakan pada manusia untuk menjaganya. Ternyata manusia itu tidak amanah. Mereka rubah-rubah kitab suci. Maka ketika Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir, Allah menyatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lafizun. Sesungguhnya kamilah sekarang yang menurunkan az-zikra, Al-Quran ini. Dan kami sendiri yang akan menjaganya. Kami, kata Allah, sudah tidak percaya lagi pada manusia itu. Artinya Allah menyatakan, sampai dengan kiamat kami akan jaga Al-Quran ini kesuciannya. Menurut orang Syiah, Allah gagal memenuhi janjinya. Terbukti Al-Quran ini sudah mengalami tahrif, mengalami perubahan, sudah tidak suci lagi. Bahkan kata Khomeini, ini pemimpin Syiah tertinggi lah, yang sudah meninggal sekarang diganti oleh Khomeini, dalam buku Al-Hukumatul Islamiyah, tidak ada satupun ayatnya yang suci. Al-Quran kita ini, Al-Quran yang sesungguhnya menurut mereka, yang mereka sebut dengan Mushaf Fatimi, yang sekarang ada masih dipegang oleh imam yang gaib, Imam Al-Mahdi Al-Muntazhar tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Rizal. Nah, di mana imam yang gaib ini? Ya namanya saja gaib kan, mana kita tahu. Nah, jadi masih ditahan oleh imam yang gaib itu. Mushaf Fatimi, kata Khomeini, tebalnya Al-Quran Mushaf Fatimi itu 17.000 ayat. Jadi 3 kali lebih tebal dari Al-Quran yang ada di tangan kita. Dan tidak ada satupun ayatnya yang serupa dengan Al-Quran yang ada di tangan kita. Semua ini palsu Al-Quran itu. Apa ini bukan penghinaan terhadap Allah? Ini penghinaan yang luar biasa terhadap Allah. Bahwa Allah tidak berhasil memenuhi janjinya untuk menjaga Al-Quran. Untung diselamatkan oleh imam yang gaib itu. Jadi imam yang gaib itu lebih kuasa daripada Allah. Imam yang gaib itu katanya masih ada sekarang tinggal menurut keyakinan mereka di sebuah desa dalam sebuah gua di antara perbatasan Irak dan Iran. Sehingga banyak orang-orang Syiah itu suka datang ke muka gua itu sambil berteriak-teriak, imam, keluar dong imam. Nunggu-nunggu imam itu gak keluar. Keluar sudah hampir 1600 tahun sembunyi. Jangan-jangan sudah tua sekali, sudah 1600 tahun. Ya.
Ini penghinaan terhadap Allah. Dan ini yang menjadi pertaruhan bagi keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Standar keimanan yang paling mendasar bagi seorang mukmin dalam Al-Baqarah 165 atau Taubah 24, seorang mukmin harus bisa membuktikan dalam hidupnya bahwa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isinya. Wallazina amanu asaddu hubban lillah. Ini pertaruhan kalau bagi pribadi saya, Pak. Dan untuk kita semua tentunya sebagai orang yang mengaku mukmin. Kalau Allah sudah dihina ini dan kita diam, maka di yaumil akhir nanti pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hina Allah Subhanahu wa taala. Mereka hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa penghinaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tadi salah satu ini ya sudah disampaikan oleh Ustaz Rani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gagal mengemban risalah Islam. Kembali lagi Khomeini menyatakan itu dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah. Menurut Khomeini, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain Ali radhiyallahu an, Fatimah, Hasan, Husain, semua sahabat Nabi murtad. Kecuali tiga orang. Nah, tiga orang itu semuanya orang Persia. Ini nanti agama Persia apa sebenarnya itu? Mereka saja menyebut Ahlul Bait, pecinta Ahlul Bait. Tidak, Pak, semua Ahlul Bait pun akan mereka hina, Pak. Nanti yang tersisa cuma Husain. Kenapa Husain yang disisakan? Karena Husain menikah dengan seorang putri Kaisar Persia. Ini agama Persia sebenarnya akhirnya. Ajaran Yahudi yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Persia dan dijadikan agama oleh mereka itu. Rasulullah SAW dianggap gagal, Pak. 23 tahun hanya bisa mengislamkan tiga sahabatnya dan empat dari Ahlul Bait menurut mereka. Dan kenapa Rasulullah SAW sampai segagal ini menurut mereka? Karena memang harusnya yang menjadi nabi itu bukan Rasulullah SAW, tapi Ali. Cuman malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu. Harusnya kepada Ali, ini malah disampaikan pada Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril pun mereka hina, Pak. Bahwa malaikat Jibril melakukan kesalahan yang fatal. Harusnya ajaran agama Islam disampaikan kepada Ali, malah disampaikan pada Nabi Muhammad. Gak ada satupun bagian dari ajaran Islam kecuali mereka hina semuanya. Karena itu agama ini, kalau mau disebut agama ya, kalau saya lebih suka menyebutnya aliran sesat. Tidak ada satupun ajaran yang sama dengan Islam, Pak. Syahadatnya berbeda, rukun imannya beda, rukun Islamnya beda, kitab sucinya beda, tanah sucinya pun beda. Kitab sucinya beda, hadisnya pun beda. Mereka bikin hadis-hadisan. Nah, mereka sebut hadis itu. Kurang lebih 3.000 hadis palsu yang mereka buat. Memenuhi kitab-kitab hadis standar mereka, termasuk yang jadi bahasan ustaz kita ini. Al-Kafi ya, Usulul Kafi ya. Kalau ini. Itu penuh dengan hadis-hadis palsu, riwayat imam-imam mereka yang gak ada rawinya, gak ada standar hadisnya pun sudah tidak ada. Jadi karena itu tidak ada satupun orang muslim yang patut meragukan kesesatan Syiah. Kita di Anas mengeluarkan buku fatwa-fatwa Syiah sesat. Ini kumpulan fatwa-fatwa sejak imam-imam terdahulu, ya, termasuk imam empat mazhab. Lalu tokoh-tokoh ulama terdahulu, termasuk juga fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ada empat fatwa Majelis Ulama tentang kesesatan
ajaran Syiah. Jadi memang majelis ulama tidak mengeluarkan fatwa bahwa Syiah itu sesat, Pak. Sebab kalau hanya pernyataan Syiah sesat, nah itu mereka nanti akan mengatakan, oh itu Syiah yang sesat, kami Syiah yang tidak sesat. Ini susahnya kita menghadapi mereka ini orang-orang yang bukan hanya saja menghalalkan takiyah, berbohong, Pak. Bahkan takiyah ini menjadi salah satu kesempurnaan iman seseorang. Belum sempurna iman seseorang kalau belum berbohong. Makanya susah sekali menghadapi orang Syiah ini, apalagi kalau di negeri kita, Pak. Karena mereka masih lemah, Pak. Kalau mau lihat Syiah aslinya ke Iran, Pak. Saya pernah 8 hari di Iran, Pak. Karena diundang untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri di kedutaan besar kita di Iran sebelum mendeklarasikan Anas. Kalau sekarang kelihatannya saya nggak mungkin masuk gitu. Atau kalaupun masuk nggak akan dibiarkan keluar. Jadi ketika saya pergi ke Iran, saya masuk ke masjid-masjid mereka itu. Tidak ada satupun di kota Teheran, tidak ada satupun masjid kita. Kalau mereka sekarang selalu menggembar-gemborkan ukhuwah antara Sunni Syiit, Sunni Syiit, akan mereka sekarang lemah, Pak. Begitu mereka kuat, habis kita, Pak. Habis kita itu. Tidak ada satupun masjid yang disisakan. Semua masjid umat Islam sudah rata dengan tanah. Yang ada masjid-masjid mereka yang penuh dengan kuburan para imam ini. Saya sempat juga masuk masjid Khomeini. Itu kuburan Khomeini sebesar apa di tengah masjid. Di samping itu ada kuburan imam-imam Syiah lainnya. Jadi di Teheran itu tidak ada satupun masjid kita. Ada katanya masjid untuk kita umat Islam itu pun di pinggiran kota Teheran. Itu pun cuma 1-2 saja. Yang ada di Teheran itu gereja. Lalu sinagog itu, tempat peribadatan Yahudi, itu ada 19. Masjid kita tidak ada satupun. Ini cerita Pak Dubes pada saya. Jadi cerita Pak Duta Besarnya itu, karena di KBRI Teheran itu kalau hari Jumat, pria yang memenuhi persyaratan untuk sholat Jumat itu dihitung-hitung kalau hadir pun paling 28. Gak mencapai korum menurut Imam Syafi'i 40 kan itu. Akhirnya kata Pak Dubes, saya menghubungi duta besar Malaysia, Bahrain, duta besar Malaysia dengan Brunei. Akhirnya kita sepakat menyelenggarakan sholat Jumat di KBRI. Wah, itu sudah alhamdulillah katanya melebihi korum yang ada itu, bergabung ke kedutaan kita dengan kedutaan Malaysia dan Brunei. Setiap hari Jumat datang militer mereka menanyakan siapa yang akan memberi khutbah, apa isi khutbahnya. Nanti hari Jumat itu lagi sholat Jumat, Pak, bunyi petasan, dar, dar, dar. Gak nyaman, Pak. Kedutaan, Pak. Kedutaan. Kedutaan pun sudah tidak nyaman, Pak, untuk bisa menyelenggarakan sholat Jumat. Akhirnya dengan terpaksa ditutup lagi. Nah, kata Pak Dubes kepada saya, sengaja ini saya sampaikan, katanya kepada Pak Ustadz, kalau nanti Ustadz sedang menyampaikan khutbah Idul Fitri, lalu mendengar petasan dan itulah mereka. Jadi kalau di Indonesia mereka seperti ya
Itu hanya takiyah mereka. Hadirin rahimakumullah, saya mengikuti perkembangan Syiah di Indonesia, terutama di Bandung, karena memang pusatnya dulu, salah satu pusatnya adalah di Bandung. Jangankan jamaahnya lah, atau kelompoknya gitu, pimpinannya saja bertakiyah. Saya mengikuti perkembangan Syiah itu sejak tahun 84. Hampir 25 tahun pimpinannya itu takiyah. Ditanya oleh seorang, "Saudara, masyarakat sekarang menilai saudara itu Syiah. Bagaimana pendapat saudara?" "Nah, kalau masyarakat menilai saya Syiah, saya tidak menolak." Artinya apa ini? Benar kan? Karena yang bersangkutan itu masih terdaftar sebagai pengurus Muhammadiyah Jawa Barat pada waktu itu tahun 84. Dipanggil oleh pengurus, oleh Muhammadiyah Jawa Barat. Almarhum Pak Kiai Iping Zainal Abidin. Ditanya, "Anda Syiah atau bukan? Kalau Anda Syiah itu hak Anda. Cuman Anda akan kami coret dari pengurus Muhammadiyah." Maka dia menjawab, "Belum." Belum itu artinya akan, tapi ya belum. Nah, suatu ketika ada seorang ulama di Jawa Barat, juga sudah almarhum sekarang, Pak Kiai Ruslan Nurdin, mengumpulkan ulama se-Jawa Barat di Masjid Istiqomah di Bandung. Waktu itu yang menjadi topik bahasan kita adalah tentang SDSB. Ah, si tokoh si Ani hadir. Lalu dia minta waktu 2 menit katanya untuk menyampaikan sesuatu. Silakan. Dia manfaatkan waktu 2 menit itu hanya untuk menyatakan, "Saya bukan Syiah." Tidak menolak. Belum, bukan. Yang mana ini yang mau kita pegang? Akhirnya Majelis Ulama Jawa Barat meminta yang bersangkutan untuk menyampaikan makalah tentang Syiah di Majelis Ulama Jawa Barat di Bandung waktu itu. Saya hadir. Dia hadir dengan makalahnya, dia sampaikan. Terdesaklah dia oleh para ulama yang hadir. Dalam posisi terdesak itu menjelang maghrib, nah, dia tutup semua itu dengan mengatakan, "Syiah saya tidak seperti Syiah yang ada dalam makalah ini." Nah, jadi Syiah Anda seperti apa? Ya, waktu sudah habis katanya, nanti kita kapan-kapan ketemu lagi. Nah, dari 4 ini mana yang mau kita pegang, Pak? Sampai para wartawan pun bingung mengatasi menghadapinya. Sehingga saya ingat, seingat saya, mudah-mudahan enggak salah gitu ya, wartawan Sabili yang pernah mewawancari yang bersangkutan, "Anda ini sebenarnya Syiah atau bukan?" Jawaban dia pada waktu itu, "Oh, saya Susi." Ini apa lagi Susi itu? Ya Sunni juga, Syi'i juga. Dari 5 ini mana yang mau kita pegang? Inilah takiyah, Pak. Jadi jangankan jamaahnya, karena itu kita sulit juga kadang-kadang memprediksi di mana orang-orang Syiah ini berada. Karena dia, jangankan jamaahnya, pimpinannya pun bertakiyah. Kalau aslinya itu mereka wudhunya berbeda dengan kita, azannya beda, Pak. Di Bandung sempat mereka kumandangkan azan itu sehari 2 kali. Bereaksi masyarakat, nah, sudah tidak pernah lagi dia kumandangkan lagi. Pasti mereka tidak akan mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci. Belum berani mereka menyatakan itu. Belum berani mereka terbuka. Ada seorang tokoh Syiah yang mungkin sudah tidak tahan lagi untuk bertakiyah terus-terusan. Maka kemudian dia nyatakan di depan umat Islam, "Al-Quran bukan kitab suci. Lanat Abu Bakar, lanat Umar, lanat Utsman." Terjadilah Sampang yang berdarah itu. Masih ingat itu peristiwa Sampang di Madura. Sehingga orang-orang Syiah akhirnya terusir semuanya dari Sampang.
Dan yang bersangkutan sendiri Tajul Muluk itu namanya, tokoh Syiah itu yang menyatakan Al-Qur'an bukan kitab suci dan melaknat tiga sahabat Rasulullah SAW. Itu akhirnya difonis oleh pengadilan Sampang dengan hukuman 2 tahun karena telah menodai kesucian agama Islam. Ya, dia tidak menerima vonis ini, lalu dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Kata Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Anda tepat itu mengajukan banding. Kenapa? Karena 2 tahun itu tidak cukup. Masa menghina Al-Qur'an, kitab suci umat Islam cuma 2 tahun. Maka Pengadilan Tinggi Jawa Timur menetapkan 4 tahun. Maka dia pun kasasi ke Mahkamah Agung, Pak. Dia kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung tetap menetapkan itu hukuman itu. Sekarang dia sudah bebas. Peristiwa Sampang. Insya Allah saya punya rekaman. Punya rekaman. Seorang mantan Syiah yang pernah disiahkan selama 6 tahun oleh tokoh Syiah di Indonesia. Dia menyatakan bahwa selama 6 tahun saya diajarkan dan diyakinkan bahwa Al-Quran ini bukan kitab suci. Dan yang telah menghancurkan Al-Quran ini adalah Utsman bin Affan. Karena itu Utsman adalah manusia paling kafir di dunia ini. Itu pernyataan seorang. Insya Allah saya masih pegang rekaman itu. Dan yang bersangkutan, mantan Syiah ini siap kalau harus sampai kasus ini ke pengadilan. Ini berbahaya betul. Berbahaya betul. Kenapa? Karena yang mereka nyatakan ini adalah sesuatu yang termahal dalam hidup kita, akidah. Akidah itu kalau kita lihat di Ibrahim 24-25 adalah akar. Kalau diibaratkan dengan pohon itu akar pada pohon satu pohon. Lam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asruha sabit. Akar dia, Pak. Kita mafhum betul kalau pohon itu akarnya sudah rusak, tamatlah cerita pohon itu. Hablum minallahnya itu batang pohon itu, hablum minannasnya buah dari pohon itu. Enggak ada buah, bahkan pohon pun enggak mungkin bisa bertahan kalau akarnya sudah rusak. Akidah itu kalau kita lihat dalam banyak hadis Rasulullah SAW, boleh kita tafsirkan tiket kita untuk masuk surga. Insya Allah kita semua yang hadir di masjid ini masing-masing sudah pegang tiket, Pak, untuk masuk surga. Alhamdulillah, amin ya keras. Mudah-mudahan jadi doa. Ini kalau sampai tiket sudah lepas dari tangan, nauzubillah minzalik. Nah, kalau ajaran Syiah itu ajaran yang begitu luar biasa sangat sesatnya, kenapa banyak umat Islam yang terperdaya dan tertipu? Ini kan pertanyaannya. Karena mereka itu terperdaya karena mereka selalu mengagung-agungkan bahwa mereka adalah pecinta Ahlul Bait. Itu yang paling pertama pintu jebakan mereka pertama untuk orang itu masuk. Dikira bahwa mereka betul pecinta Ahlul Bait. Boro-boro pecinta Ahlul Bait, bahkan Rasul pun mereka hina. Dan yang kedua karena takiyahnya itu. Dan yang ketiga, nah ini mungkin yang paling menarik, Pak, di antara semua pintu jebakan adalah halalnya berzina, yang mereka sebut dengan nikah mut'ah. Saya memperhatikan dari banyak aliran-aliran sesat, Pak, tidak ada satupun yang tidak ada ininya, Pak. Kebebasan seksual. Dulu kita sempat membongkar NII KW9, NII Gadungan itu, Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Itu korbannya di Indonesia dalam catatan kita mencapai 156.660 orang yang sudah berhasil mereka sesatkan. Ada 9 ajaran sesat mereka, diantaranya sholat belum wajib, sehingga mereka sudah tidak ada lagi melaksanakan sholat. Kalau sholat saja belum wajib, sholat pun apalagi. Nah, di antaranya juga adalah bahwa berzina. Nah, kalau menurut NII KW9, berzina itu memang haram.
tetapi dosa zina itu bisa ditebus dengan membayar uang tebusan pada imam mereka itu. Jadi kalau mereka baru berzina, lapor pada imam, "Imam, saya baru berzina, silakan bayar 200.000 jadi denda 200.000 maka bebaslah dosa zina itu, silakan kamu zina lagi ya. Itu kalau dia berzina dengan orang di luar kelompoknya. Kalau dengan sesama kelompok, lebih mahal Pak, 250 uang tebusannya. Kenapa dengan sesama kelompok malah mahal? Ya kalau dengan sesama kelompok, kalau nanti terjadi kehamilan kan celaka Pak. Maka sebaiknya cari zina dengan orang di luar kelompok. Itu kalau zina berdasarkan hawa nafsu. Tapi kalau zina itu dalam rangka mencari uang untuk negeri mereka, negara mereka, maka wanita itu melacurkan diri bukan saja boleh, bahkan itu bagian dari jihad. Berzina jihad. Dulu di Jawa Barat itu ada tempatnya di Ciparai, Pak. Ini cerita lama ini. Ada satu kelompok lagi di Ciparai berkembang itu, mereka kalau sholat masjidnya itu tertutup, sholat 5 waktu selalu di masjid. Tapi orang nggak tahu mereka itu sedang apa yang mereka lakukan itu, karena semua kaca jendela itu ditutup pakai hordeng itu, pintu dikunci. Sekali waktu rupanya hordengnya itu, tirainya itu enggak, ada yang terbuka gitu, enggak sempurna tertutupnya itu. Maka orang pun bisa melihat. Jadi imamnya laki-laki, kalau imamnya masih laki-laki Pak. Di depan, di belakang imam itu wanita. Barulah laki-laki itu di belakang wanita Pak. Jadi terbalik dengan kita Pak. Mulai dari imam dan seluruh makmumnya telanjang bulat. Itu kenapa si pria berada di belakang? Nanti ketika nanti yang wanita itu di depan itu ruku, yang pria menahan diri supaya jangan langsung ruku. Maka dia akan mencoba melihat yang bisa dilihat. Lalu dia akan mengatakan, "Haza babul jannah." Ini adalah pintu surga. Allahu Akbar. Allahu begitu. Tolong tunjukkan kepada saya satu aliran sesat yang tidak ada ininya. Insya Allah semua yang namanya aliran sesat mesti ada ininya. Kebebasan seksual. Karena itu daya tariknya. Termasuk si ahli. Dengan apa yang mereka sebut dengan nikah mut'ah. Hakikatnya adalah zina mut'ah. Bahkan kalau kita baca dalam kitab-kitab mereka itu, mereka menyatakan nikah mut'ah ini atau zina mut'ah ini bukan hanya saja boleh, jalan untuk masuk surga. Sekali seorang nikah mut'ah, berzina mut'ah, sepertiga neraka sudah bebas. 2 kali dia berzina mut'ah, 2/3 neraka sudah bebas. 3 kali dia berzina, bebaslah neraka. Walaupun dia tidak pernah beribadah sekalipun. Kata tokoh Syiah yang lain, saya enggak akan pernah menyebutnya ulama, Pak. Kata tokoh Syiah yang lain, malah dia mengatakan, sekali dia berzina mut'ah, di surga nanti dia satu kelas dengan Husain. 2 kali dia berzina, satu kelas dengan Hasan, masih cucu Rasulullah SAW. 3 kali dia berzina mut'ah, satu kelas dengan di surganya dengan Ali radhiyallahu anhu. 4 kali dia berzina, satu kelas di surganya dengan Rasulullah SAW. Makin banyak berzina, makin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Entah kalau sudah 5-6 kali, jangan-jangan di atas Nabi surganya itu. Supaya saya jangan dianggap mengarang, Pak. Ini sengaja saya bawa buku ini. Mungkin ada di antara hadirin sudah membacanya ini. Said Husain Al-Musawi. Mengapa saya keluar dari Syiah? Ini seorang tokoh Syiah, Pak. Seorang tokoh Syiah yang di kalangan orang-orang Syiah keilmuannya di atas Khomeini. Diyakini keilmuannya tentang Syiah di atas Khomeini. Suatu kali dia mendampingi Khomeini dalam perjalanannya di Irak. Ini cerita sebelum
revolusi Syiah di Iran. Jadi Khomeini tidak berada di Iran pada waktu itu. Suatu ketika dia berada di Irak, yang mendampingi Said Husain al-Musawi ini. Setelah seharian dia mendampingi, kata Khomeini, selesai tugas saya. Misi saya sudah selesai. Karena itu katanya kita akan singgah di rumah seorang Syiah warga negara Iran yang tinggal di Irak. Mereka pun kemudian mampir ke rumah itu. Lalu orang-orang Syiah di Irak mendengar, mereka pun berdatangan untuk mencium, cari berkah dari Ayatullah Khomeini. Setelah makan siang, mereka pun bubar. Lalu kata si pemilik rumah ini, dia menawarkan pada Khomeini, bagaimana kalau malam ini Anda tidur di rumah saya? Kata Khomeini dengan senang hati. Maka tinggallah setelah makan malam itu kami bertiga. Ini bisa dibaca di halaman 47-48 buku terjemahan ini. Tinggallah kami bertiga. Sedang ngobrol sebelum tidur itu, lewatlah seorang anak kecil perempuan. Memang saya lihat cantik sekali anak itu. Mungkin kalau anak kecil bukan cantik ya, lucu lah gitu ya. Dalam taksiran saya, anak ini paling umurnya sekitar 4-5 tahun lah. Anak pemilik rumah teman Khomeini ini. Lalu kata Khomeini kepada pemilik rumah, relakah Anda anak ini saya mut'ah malam ini? Mungkin karena beberapa hari dia dalam perjalanan gak keburu memenuhi kebutuhan biologisnya. Maka alangkah luar biasa bahagianya sang pemilik rumah, sang ayah. Kenapa? Bayangkan anaknya yang berumur 4 tahun akan dimut'ah oleh Ayatullah Khomeini, Ruhullah Khomeini, ruhnya Allah, menurut keyakinan orang Syiah. Silakan dengan segala senang hati. Kebetulan kata Said Husain al-Musawi, saya diberi kamar untuk istirahat tidur itu persis di sebelah kamar untuk istirahatnya Khomeini. Semalaman saya gak bisa tidur setelah saya mendengar tangisan dan jeritan anak umur 4 tahun itu. Dalam benak saya terfikir, apa yang dilakukan Khomeini terhadap anak umur 4 tahun itu. Paginya ketika sarapan, Khomeini membaca wajah saya yang tidak tidur semalaman dan pikiran saya yang sangat kusut. Akhirnya dia bertanya pada saya, menebak-nebak dan bertanya pada saya, kata Said Husain Munawi, bagaimana pendapat Anda tentang mut'ah dengan anak kecil? Waktu itu saya masih Syiah, kata Musawi dalam kitabnya. Karena itu saya jawab, Anda adalah imam, imam kami, yang bisa berhubungan dengan imam yang gaib. Semua yang keluar dari mulut Anda adalah fatwa yang wajib kami laksanakan. Maka kata Khomeini, tidak ada salahnya kita mut'ah dengan anak kecil. Bahkan boleh kita bernikah mut'ah, berzinah mut'ah dengan bayi yang sedang menyusu pada ibunya sekalipun. Bolehnya seorang mut'ah dengan anak kecil, bahkan dengan bayi yang sedang menyusu pada ibunya. Juga ada, bisa kita baca dalam kitab, yang dalam buku yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama tentang mewaspadai ajaran Syiah. Sampai di sini mungkin saya ingin melemparkan satu pertanyaan pada hadirin. Mungkinkah Allah menurunkan ajaran sesesat ini? Agama apa ini? Saya yakin saya sejak kecil ditakdirkan oleh Allah senang binatang, sejak kelas 4 SD. Maka di rumah saya pun sampai sekarang masih banyak binatang. Belum pernah saya melihat seekor kucing jantan memperkosa anak kucing yang sedang menyusu pada ibunya, atau anak kecil, anak kucing yang masih kecil. Binatang pun mereka secara naluri tidak mungkin melakukan itu. Bagaimana sebuah ajaran bisa membenarkan ini? Hadirin rahimakumullah,
banyak hal mungkin yang bisa kita sampaikan tentang kesesatan ajaran Syiah ini. Intinya saya hanya membayangkan, pertama, bagaimana nasib anak-anak cucu kita nanti kalau kita biarkan ajaran yang sangat sesat ini berkembang. Saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Alhamdulillah. Nih, masih bisa ini. Ayo Ustaz Roni. Saya ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala diamanahi satu istri dan 4 anak. Sudah benar ya, deh. Istri dan 4 anak, ya sudah itu. Khawatir nanti terbalik nyebut dan fitnah. Ketika saya melihat wajah anak-anak saya yang alhamdulillah sudah 3 sudah berkeluarga, yang 1 juga yang bungsu sudah alhamdulillah menyelesaikan studinya. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan selamat akidah mereka. Mudah-mudahan. Tapi begitu saya melihat wajah cucu-cucu saya, kadang-kadang saya gak tahan, ya Allah, bagaimana nasib mereka nanti. Kalau kita masih tetap bersikap seperti sekarang ini, membiarkan aliran sesat-sesat Syiah ini berkembang di negeri ini, sebagai orang tua saya pernah membayangkan begini, Pak. Ya Allah, betapa bahagianya kita sebagai orang tua andai kata suatu saat kita meninggalkan alam dunia yang fana ini. Anak-anak kita sendiri yang akan memandikan jenazah kita. Anak-anak kita sendiri yang akan sibuk mengkafani jenazah kita, paling tidak menyiapkan kain untuk mengkafani jenazah kita. Anak-anak kita sendiri yang juga menyolatkan jenazah kita bersama umat Islam lainnya. Syukur-syukur anak laki-laki yang terbesar menjadi imam dalam solat jenazah kita. Anak-anak kita sendiri yang tidak pernah berhenti lidah mereka berdoa kepada Allah, paling tidak selesai solat 5 waktu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada satu momen yang saya rasakan teramat membahagiakan dalam hidup ini. Ketika keluarga sedang kumpul, lalu kita sempatkan untuk sholat berjamaah. Sekali waktu saya, nah kadang saya bilang, kali ini kita enggak ke masjid, kita sholat berjamaah di rumah. Lalu saya imami sholat. Selesai itu kita masing-masing berzikir. Selepas itu saya pimpin doa. Kadang-kadang saya tunjuk salah seorang anak, coba kamu yang pimpin doa. Dan ketika dia sedang memimpin doa, sampai pada doa ini, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang-kadang saya tutup wajah saya, atau kadang-kadang saya palingkan, biarlah mereka enggak perlu melihat saya mengalirkan air mata. Yang saya bayangkan, ya Allah, bahagianya andai kata nanti saya meninggalkan alam dunia yang fana ini, doa itu akan terus masih mengalir dari anak-anak kita. Bukankah kata Rasul, tidak ada sedikit pun penghalang antara doa seorang anak yang saleh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sempat membaca sebuah hadis. Ada seorang sedang disiksa di alam kubur.
Lalu malaikat berhenti menyiksanya. Dengan bahagia dia bertanya pada malaikat, kenapa? Jawab malaikat, kamu enggak jadi masuk neraka. Kamu sekarang ahli surga. Dengan gembira dia bertanya lagi, kenapa tiba-tiba saya ditetapkan ahli surga? Padahal sebelumnya saya sudah ditetapkan ahli neraka, bahkan sudah disiksa. Jawab malaikat, karena Allah telah mengampuni seluruh dosa kamu. Dia masih bertanya lagi, kenapa tiba-tiba Allah mengampuni seluruh dosa saya? Dijawab oleh malaikat, karena Allah sudah mengabulkan doa anak saleh yang kamu tinggalkan. Allah. Bayangkan kalau anak-anak kita na'udzubillah sampai disesatkan oleh ajaran sesesat si'ah seperti ini. Mari kita semua berjuang. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Berjuang menyelamatkan akidah kita dan akidah keluarga kita. Akidah umat ini. InsyaAllah perjuangan ini perjuangan yang sangat mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan ini bagian dari jihad kita. Dan mudah-mudahan segera akan berdiri An-Nas di Pekanbaru di Riau ini untuk ikut bersama umat Islam menjaga akidah umat ini dari kesesatan ajaran silam. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Terima kasih. Akhirnya sampai juga Ustaz. Alhamdulillah. Setelah didilai berkali-kali, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan meridhai kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada hadirin yang hadir di sini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Rizal Fadilah SH, Dewan Pakar An-Nas Pusat. Kepada Ustaz, kami persilakan.